tiga wanita cantik yang pernah dekat dengan Desta. Halo warga YouTube, sebelum lanjut jangan lupa subscribe channel ini. Karena subscribe itu gratis. Dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan biodata, profil dan berita seputar artis-artis. Mempunyai nama lengkap Dedi Mahendra Desta, atau yang akrab dengan nama Desta, adalah seorang presenter, musisi, dan juga aktor. Pria yang lahir pada tanggal 15 Maret tahun 1977 ini, juga pernah menjadi penyiar radio Indonesia. Desta merupakan pribadi yang tertutup tentang kisah asmaranya. Berikut ini beberapa wanita cantik yang pernah dekat dengan Desta. Di antaranya, 1. Gisela Anastasia. Gisela Anastasia adalah mantan kekasih Desta. Keduanya menjalin kasih di tahun 2009. Kebersamaan keduanya kerap kali terlihat di khalayak publik. Gisela mengungkapkan, Desta adalah pria yang baik dan penuh perhatian. Tapi hubungan keduanya tidak bertahan lama, dan jalinan asmara keduanya pun putus. 2. Alisa Subandono. Alisa Subandono merupakan mantan kekasih Desta, wanita yang akrab disapa Ica ini. Dan Desta menutup rapat tentang jalinan kasih di antara mereka. Tapi waktu itu, kemesraan keduanya sesekali terungkap di Twitter. Namun sayang, hubungan keduanya pun kandas di tengah jalan. 3. Natasha Rizky. Natasha Rizky adalah istri dari Desta. Hubungan keduanya awalnya tak mendapat restu dari ibu Natasha. Karena terpaut usia yang cukup jauh. Desta saat itu berusia 35 tahun. Dan Natasha 19 tahun. Tapi perbedaan usia tak menjadi penghalang dalam perjalanan cinta keduanya. Akhirnya keduanya menikah pada tanggal 21 April tahun 2013 lalu. Dari hasil pernikahannya, mereka dikaruniai 3 orang anak. Mudah-mudahan rumah tangga mereka langgeng, sampai maut memisahkan. 3 wanita cantik yang pernah dekat dengan Desta. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe channel ini, karena subscribe itu gratis.